Nyai Kembang Satu. Telepon masih jauh nggak rumahnya Budi? Enggak terlalu jauh, ntar lagi nyampe kok. Ih, dari tadi ntar lagi. Iya, sabar lu, tinggal jalan aja. Iya, kan capek. Stefan, itu... Aduh, ada orang gila lagi. Terus gimana nih? Ya nggak apa, jalan pelan-pelan aja ya. Taridin, Stefan tunggu. Stefan, kita sekarang mau main apa? Main apa ya? Gimana kalau main? Udin, lihat tuh. Lihat apa? Ada ayam. Gimana kalau kita tangkap ayam? Boleh, yuk. Nah, Stefan, kamu jaga di sana. Iya. Ya. Cepet, aku jaga di sini. Dapat ayamnya. Wah, bagus. Gimana kalau kita kasih nama Alex? Wah, boleh. Mana coba sini aku yang pegang. Alex. Kamu lagi apa sih tuh? Kok ngikat duit di tali sih? Udah kamu diem, ayo ikut aku ngumpet cepetan. Iya. Du. Wah, ada duit nih. Nana diambil kan? Jangan ribet ya. Iya. Gak ada orang nih. Ambil ah. Hap. Ini duit bercanda ah. Hap. Loh, ini duit kok bisa jalan sih? Bapak itu bodoh banget ya. Iya. Loh, bapaknya mana? Iya, bapak itu mana? Iya ya, padahal tadi di situ kan. Ha-ha. Bu, ini kan Bu, kabur. Kok aku ditinggal sih, ha? Ya, terus itu lemarinya taruh situ aja, mesin cucinya di sana, terus kulkasnya pinggir pintu. Nah, iya cakep. Oke, makasih ya Mas sudah bantu pindahan. Makasih. Akhirnya beres juga pindahan rumah. Pak. Iya, kenapa, Dek? Hantu itu beneran ada nggak sih, Pak? Hantu. Emang kenapa rumahnya dijual, Mas? Iya, saya udah nggak kuat tinggal di rumah ini. Rumahnya angker, makanya saya jual rumahnya juga dengan harga murah. Enggak ada kok, tenang aja, hantu itu cuma mitos. Lagian kalau ada beneran kan ada bapak yang bisa lindungin kamu, Dek. Tapi Pak, kata pembantu di dapur rumah ini ada hantunya. Pembantu? Kita kan gak punya pembantu, Dek. Ini pembantunya, Dek. Iya, Pak. Nih, cuci piring di dapur. Duh, udah hari Senin aja lagi. Sekolah lagi. Loh, kenapa aura sekolah beda banget deh dari biasanya? Sepi banget. Padahal udah jam 7. Assalamualaikum. Pada kenapa deh? Dok, pasti pada ngeprank gua kan? Gak lucu ah. Jangan nakut-nakutin apa? Suara apa itu? Tari? Aldo! Astagfirullah! Mana per kamu? Kabur! Untung aja.